DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah Provinsi Gorontalo yakni Asisten 2, Kepala Dinas PU dan Kepala Biro Hukum. Rapat ini membahas masalah kerugian yang dialami warga akibat gagalnya pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan sarana umum yakni Islamic Center Gorontalo. DP dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan dari Asisten 2 kemudian juga KSP-nya dia ada, kemudian Kepala Biro Hukumnya, dan kemudian di situ kita sampaikan aspirasi dan permintaan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat tidak jadinya proses transaksi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pembangunan Islamic Center yang sudah dianggarkan dalam perubahan anggaran kemarin nilainya kurang lebih 15 miliar rupiah, tetapi itu gagal dilaksanakan oleh pemerintah provinsi karena memang adanya ketidaksepakatan di dalam prosedur ataupun proses yang mereka pedomani. Kemudian yang berikutnya, di antara masyarakat 15 ini, 15 kampung yang akan dibebaskan ini, ada kurang lebih 6 atau 7 orang warga masyarakat yang secara terpaksa memenuhi kelengkapan dokumennya harus menebus sertifikat itu yang ada digadaikan di bank dan sebagainya, dan kemudian mereka harus meminjam uang untuk penebusan itu. Nah, setelah penebusan itu mereka lakukan dan sudah disetor dokumen itu berupa sertifikat dan sebagainya ke PU, mereka sudah juga menandatangani kwitansi pembelian ataupun penjualan tanah. Tetapi pada waktu tanggal 30 Desember mereka tunggu sampai tengah malam, ternyata itu tidak terproses, tidak masuk dalam rekening mereka. Nah, sehingga mereka seperti merasa dibohongi dalam dan melakukan pengaduan kemana-mana. Terakhir itu kemarin ke Komisi 1 mengambil langkah selanjutnya dan tadi menyimpulkan dalam rapat pertemuan itu bahwa kita minta pemerintah daerah segera membuat tim ataupun satgas penyelesaian masalah yang terkait dengan pembebasan lahan Islamic Center yang tidak terrealisasi dan kemudian mencarikan solusi terhadap kerugian masyarakat. Dan oleh karena itu juga mereka dalam waktu sebulan itu diberi ultimatum, selama sebulan ini persoalan harus selesai. Mungkin barangkali singkat saja. Ya, nanti kita evaluasi satu bulan kemudian. Mudah-mudahan kita sudah ada solusi yang terbaik.